sangat-sangat menyulitkan masyarakat. Jadi ini ada spanduk untuk penandatanganan penghapusan sistem satu arah atau yang lebih dikenal dengan SSA di daerah Nusantara, dan Arif Rahman Hakim serta Dewi Sartika. Nah, di sini kita dari komunitas Prana atau relawan Pradi Afifah menampung aspirasi para warga usaha, warga masyarakat yang ada di lingkungan sini. Jadi mereka menginginkan SSA ini dihapuskan. Kenapa alasan dihapuskan? Karena yang pertama, SSA ini atau sistem satu arah ini banyak terjadi beberapa hal-hal yang negatif. Yang pertama, itu pada saat jam-jam sekolah itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah. Nah, yang kedua, banyak sekali laka, terutama tahun lalu ya ada 3 laka yang terjadi. Terus kemudian yang ketiga, yaitu para pedagang-pedagang seperti di pasar maupun yang ada di lingkungan Arif Rahman Hakim, Nusantara dan Dewi Sartika sangat-sangat jauh sekali penurunan omsetnya, drastis, bisa dikatakan sampai 50%. Dan bahkan tahun 2017 pun kami pernah melakukan kajian di wilayah Nusantara mengatakan bahwa 50% itu terjadi penurunan omset daripada pedagang. Nah, pedagang ini mulai resah. Nah, bahkan menaruh harapan kepada paslon yang memberikan harapan untuk pembatalan daripada SSA ini. Nah, kebetulan ini Pradi Afifah ini dapat menampung aspirasi ini. Kira-kira apa nih harapan kedepannya, Pak? Harapan kedepannya ketika Pak Pradi dan Afifah ini, paslon nomor satu ini menang, ini dapat dihapuskan dan dibatalkan sesuai dengan keinginan daripada masyarakat di lingkungan SSA ini. Itu harapan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk jumlah warga yang melakukan penandatanganan ada berapa orang? Hampir 100 orang. Mereka itu sudah menandatangan itu semua. Itu warga Depok Jaya atau dari mana ya, Pak? Warga Depok Jaya, Pak.